bagi pinjam duit dekat kawan, kawan buat bayar untuk gugurkan janin awek dia. Adakah saya bersubahat? Jawabnya, kalau kita tahu orang tu nak buat benda maksiat, kita beri gak duit baru subahat. Tapi kalau kita tak tahu, kita tak wajib tanya. Nah, malaikat kita kenal dah dia ni memang nak buat benda yang jahat. Tak disubahat. Walaupun kita gendong dengan macam sikap, haram kalau kita tahu dah. Walaupun kita tak tanya. Contoh dia ni mak giang, nak pergi nyambar barang. Nak pergi beli dadah. Nah, mungkin kata aku kejap depan tu. Kita pun tahu dah dia kata juga. Haram. Faham? Tapi kalau orang isyak dadah, atau kaki minum arak, dia suruh kita atur, atau mana? Atau tepat bukan awak wasiat. Tepat lain, umpamanya. Dia nak pergi beli ikan, pastor. Tak haram lah. Nah, jadi ni dia tahu ke tak? Benda tu salah. Kawan ni nak buat benda haram, tak tahu, tak tahu, tak apa.